I want to feel your hand right now. You are the place, my only home. それでも僕らスタンドアップ仮面越しに守ってんの一心伝心測ってんの運命を今超えてこう叫んでみて僕ら一人じゃないから Yeah, just like the flowers that bloom and fall to be over and over again Keep the flame alive I want to feel your hell right now Halo dan selamat datang di Tales of Arise. Ini itu game terbaru Tales dari Tales series ya. Baru keluar beberapa hari yang lalu di September 2021. Dan Tales of Arise ini cukup telat ya karena dibanding dengan Tales of Berseria yang merupakan Tales sebelum Tales of Arise ini itu ada jeda 4-5 tahun kalau nggak salah. Karena kalau nggak salah Tales of Berseria itu keluar sekitar 2016 atau 2017 gitu. Jadi okay, ayo kita mulai saja gamenya. Ini ada continue dan load karena tadi saya sempet itu ya coba start gamenya dulu karena di sini nggak ada setting gamenya tuh. Kan ini game di PC ya dari Steam. Cuman kan aneh kalau di PC nggak ada setting game. Ternyata dari new game baru ada settingnya dan sekalian saya tes kelancaran gamenya. Jadi baru nonton adegan awal sih, cuman kita mulai baru saja, new game. Ini setting yang tadi, cuman setting game dulu. Setting gamenya kelihatannya masih sama yang terakhir saya pilih, oke. Grafik settingnya coba dicek dulu. Kelihatannya masih sama, yang dirubah cuman yang blur sih rasanya. Ya, motion blurnya di off, yang lainnya oke. Yes, okay, kita start. Dan ini film opening. Katsute, warera no haha naru Dana no daichi wa fumetsu da tomo iwarateita. Mata Lena wa kamigami no sumauchi, shisha ga ikou sono da to iwarateita. Subete detarame da. 想像を絶するレナの技術輝く甲冑に身を包んだ装甲兵そして恐るべきズーグルの前にダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた300年前の ダナの大地は5つに分けられレナの支配するところとなるそして今五稜の一つオルブス・カラグリアを治める火のマスターコアを持つ無常なスピードビエザ岩と砂塵に覆われた不毛の大地カ
絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を課され続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。Tales of Arise. Kita dimulai dari bangsa yang terjajah ya. Sudah terjajah cukup lama dari planet seberang ceritanya. Kalau nggak salah di sini ceritanya di planet mereka ini, Danan ini seberangan sama planet Renan. Yang kalau nggak salah tema cerita yang mirip kayak Tales of Eternia zamannya PlayStation 1 ya. Dimana planet Eternia berseberangan dengan planet Celestia dan akhirnya mereka sempat selisih. Cuman kalau nggak salah di Tales of Eternia itu antar planetnya belum ada buat metode transportasi ya, belum bisa keluar angkasa gitu. Kalau di sini kan kelihatannya dari cutscene tadi, Renan yang pakai armor silver ini canggih banget ya, udah punya teknologi canggih bisa keluar angkasa. Ini harusnya tokoh utama kita ini. Cuman beda sama di adegan opening cutscene-nya ya, dia helmnya masih full. Rasanya kalau nggak salah di cutscene awal itu helmnya pecah dia. Kelihatan mungkin 3/4 mukanya. 1/4 yang bagian matanya ketutupan. Deckamen, Iron Mask. Terluka dari pukulan tadi. Kita mulai auto saving terakhir main sampai di sini ya, yang ngetes muter-muter di sini sedikit. Jadi itu sudah dari sini kita masuk ke blind playthrough-nya. Kita ngobrol dulu sama Kokoru Kolu. Kelihatannya si Tekamen ini mungkin nggak bisa merasakan sakit ya. Mata doku ni doyasareru na. Kita ngobrol sama si dokter. Mungkin kelihatannya ini seperti orang tua yang punya pengetahuan tentang medis ya, dibanding dokter resmi ya nih. Karena ini kan dalam perbudakan. Aikawarazu nani mo omoidasen mama ka. Tamani rei no yume wo miru. Dia nggak punya ingatan, dia nggak punya muka juga, nggak bisa merasakan sakit juga. Tampaknya tokoh utama kita orangnya cukup aneh ya. Nggak bisa merasakan rasa sakit itu penyakit yang cukup aneh. Dibanding cuma kehilangan ingatan doang. Iya benar. Sakit itu sejenis peringatan di saat badan kita mengalami kondisi yang berbahaya ya. Kalau kita kehilangan sensor itu, kehilangan peringatan itu berbahaya sekali ya. Perbudakan. Bahaya ngomong gitu ya. Kalau sampai kedengeran sama penjaganya, mereka bisa dieksekusi gitu. Dare ni wakaru mono ka? Washi ni ieru no wa
Pemberontakan ada selama 300 tahun penjajahan, tapi tampaknya nggak menghasilkan apapun ya. Pemberontakannya mungkin skala kecil kali, nggak bisa mengalahkan pasukan besarnya Renan. Atau mungkin pasukan super canggihnya Renan deh. Karena kelihatannya Renan itu canggih banget ya. Anta wa nani mo wakaranai ore ni koko de no kurashikata wo oshiete kureta. Sore wa kansha shiteiru. Jadi dokternya yang pertama nemuin dia ya. Mungkin dokternya tahu rahasia tokoh utama kita kali. Ore wa washi yori wakai. Jisetsu o mate. Jibun no koto mo yoronaka no koto mo da. Kebijakan dari orang yang lebih tua. Kusatte nai de kaze ni demo atatte koi. Dorei ni datte sono kurai no zeitaku wa yurusareru. Oh, ini next mission pasti suruh istirahat. Kalau nggak suruh pulang ke rumah. Ini ada sesuatu yang saya sadarin dari cutscene tadi. Coba lihat ya si dokternya. Lihat tangan kirinya. Ada batu. Lihat si anak kecil tadi. Si Cole. Di tangan kirinya. Ada batu. Lihat orang yang sudah meninggal ini, di tangan kirinya ada batu. Lihat tokoh utama kita, di tangan kirinya tidak ada batu. Nggak ada bulet-buletan ini. Ini teori tidak berbasis ya. Apakah mungkin tokoh utama kita itu orang dari Renan yang punya posisi penting dan biasa masalah politik lalu dibuang ke Danan dan dia lupa ingatan, maka dia kasih topeng besi. Karena kan topeng besi ini mirip kayak cerita yang dari Three Musketeer ya, Man with Iron Mask. Yang kalau di cerita Three Musketeer tuh kalau nggak salah itu tuh rajanya yang dibuang gitu, cerita digantiin sama gantinya gitu. Coba kita ngobrol dulu. Nggak penting sih ya. Batunya dipasang sama Bright Eyes. Bright Eyes itu kalau nggak salah sebutan untuk Renan. Berarti kemungkinan... Berarti tokoh utamanya mungkin Dahanan yang belum terpasang batu. Atau sesuai teori saya sebelumnya ya, dia itu Renan. Jadi nggak dipasangin batu. Meninggal. Spirit Core namanya ya. Ini saya makai dialognya tuh yang bahasa Jepang. Jadi kalau yang nggak sadar gitu, di kiri bawah tuh ada terjemahannya dari tokoh utamanya yang ngomongnya apa gitu. Sama ini saya pakai controller ya, bisa dilihat dari bagian kontrol di kanan. Jadi dalam kotak ini isinya mayat. Cukup dark ya. The awal yang cukup dark sekali dibanding dengan Tales-Tales sebelumnya. Karena rasanya Tales-Tales sebelumnya awalnya nggak akan sesuram ini gitu. Masih ada sedikit bahagianya, keseharian. Yang awalnya ngalamin kayak gini biasanya Final Fantasy ya. Mungkin mereka terinspirasi dari Final Fantasy kali. Kayak FF15 buat ngebikin story ini. Atau mungkin kayak ini, God Eater. God Eater juga awalnya kan buminya hancur ya. Manusia tertinggal gitu ya. Itu juga awal game yang cukup dark kan. Ya, kehidupan diperbudakan. Kita nggak tahu kapan kita akan mati ya. Karena kerja non-stop 24 jam, mungkin istirahat cuma sebentar gitu. Nggak ada Sabtu Minggu. Kedengaran lagu aja klasik ya, kayak lagu istirahat di Tales-Tales lain. Okay, sekarang kita suruh kerja ke Freight Train. Satu hari baru, kerjaan baru. Nggak ada dialog lain ya. Kayaknya kalau yang bisa kita ajak ngobrol nanti muncul di peta gitu tandanya. Ya benar, yang titik ya. Oke, nyampe.
kerja ngangkut barang ke kereta? Didorong keretanya? Wow, berarti mereka kuat sekali ya. Untuk itulah kita punya namanya lokomotif yang menggunakan teknologi uap untuk menarik kereta kita. Itu terenggiling lari super cepat menarik kereta aja. Oke. Diambush. Jadi tampaknya ini rebel. Rebel lagi nyerang transportasinya Renan. Kargo atau mungkin mereka ngangkut tapi nggak akan di rantai harusnya. Ini kalau nggak salah FMC kita deh, female main character. Scope-nya kuat sekali. Sekali getok rantai hancur. Kemampuan khusus kesetrum. Oh, itu tadi di cutscene yang tadi ya, sempat kelihatan tangan kirinya, kelihatannya orang tadi kehilangan bola-bola apa? Batu yang ada di tangan kirinya nih. Kesedot kah sama si cewek ini? Karena kelihatannya batunya hilang, tapi bekas batunya masih ada. Dia milih bunuh diri dibanding tertangkap, tapi nggak mungkin mati ya. Ini tokoh utama kita kalau nggak salah. Jadi harusnya nggak mungkin mati sekarang. Balik ke tokoh utama pria kita, main karakter kita, si Tech Kamen. Yup. Ada sesuatu. Benar. Kakinya kuat sekali ya. Dia bisa mendarat dengan selamat. Atau mungkin karena dia dibilang punya kemampuan khusus kan ya. Bright Eyes kalau nggak salah di opening cutscene-nya dibilang punya kekuatan khusus gitu. Dan teknologi super canggih ya. Karena kalau nggak salah dari saya baca penjelasan atau plot cerita game ini kan dua pihak yang saling berlawanan akhirnya kayak apa ya, bersatu berteman lah gitu demi tujuan mereka yang cukup nyambung sementara. Jadi harusnya si cewek sama si cowok ini beda kebangsaan ya. Mungkin si cowoknya Danan, si ceweknya Renan. Tapi kelihatannya ya cowoknya juga ada kemungkinan Renan ya. Si ceweknya Danan. Gelot di atas kereta klasik sekali ya. Game-nya mulus ya. Untuk game baru yang belum ada patch sama sekali cukup mulus. Optimisasi game-nya berarti bagus, dan kalau nggak salah ini menggunakan Unreal Engine 4 deh. Jadi harusnya secara grafik juga mantap ini ya. Oh, gaya ya. Setrum juga, berarti kayaknya cewek ini punya kemampuan khusus, special ability, atau magicnya. Rasanya di trailernya dia menggunakan pistol ya, bukan magician kita gitu. Karena magician kan biasa pakainya tongkat lah,
Atau pakainya yang lain-lain lah. Ini boss ini berarti yang ada di opening cutscene. Ini pengisi suaranya, pengisi suara di film horor yang suka ada di YouTube dulu, saya suka tonton ya. Ini naratornya ini. Wah, dia jadi ngisi suara jenderal ini. Iya. Yang ini juga ini suaranya nyanta dari anime Lock Horizon kalau nggak salah. Iya, ini nyantai. Saya yakin ini suara nyantai. Jadi kayaknya Renan itu bangsa, mungkin bangsa perang kali ya, karena kelihatannya pemimpin mereka tuh dipilih dari siapa yang paling kuat. Dan ada kontesnya tuh, ada kontes untuk menentukan yang jadi pemimpin mereka. Karena kan dari awal opening cutscene dan ceritanya kita tahu ya kalau Danan itu udah kalah dan diperintah oleh 5 pemimpin dibagi 5 daerah gitu. Yang ini salah satunya. Dan tampaknya kelihatannya 5 pemimpin ini bakal saling selisih atau mungkin ada kontes yang kayak dibilang kan untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Jadi kelihatannya pemimpin mereka tuh dipilih dari yang paling kuat ya. Alpen. Nama tokoh utamanya kah? Koko. Kigatsuita? Anta. Rebel. Tilsa yo. Tilsa. Kurenai no karasu no imu tanto. Tilsa. Crimson Crow. Kurenai no karasu. Kurenai no karasu. Ara, kiita koto nai? Ya, mereka resistance, pemberontak. Sayangnya kurang sukses ya. Jadi mereka kerja dengan haras. Yep, kurang populer karena mereka nggak sukses. 300 tahun gitu. Mushiro, watashi wa anata no uwasa o kiita koto ga aru wa yo, Tekkamen-san. Sono kamen, hazure nai desho? Terkenal juga dia berarti ya. Naze tsukete iru no ka mo wakaranai nda. Ore to issho ni ita josei wa? Zuibun kawatta ko yo ne. Ditangkap berarti. Ima Jirifa ga jinmon shite iru. Diinterogasi, iya lagi ditahan ya. Roya? Douse? Datte, kini naru nara itte mitara? Disimpan di ruang tahanan. Dan kita bisa cek ke sana, oke. Oke. Sebentar. Mentok. Ngobrol dulu. Jadi mereka ya standar pemberontak lah ya, mencari rute yang tidak terlihat. Banyak. Tambang kuno. Udah lama nggak dipakai, jadi tempat persembunyian, oke. Crimson Crow itu resistance membebaskan Kalaglia dari Rena. Kalaglia mungkin nama benuanya, nama tempatnya. Ya, standar pemberontak, banyak luka, dia jadi medik. Zephyr itu pemimpinnya, ya. Oke. Ceweknya di penjara kan, ya. Oke. Ya, dia pemberontak melawan Renan. Renan dari Lenegis. Berarti kemungkinan Danan tinggalnya di Kalaglia. Mungkin Kalaglia nama planetnya kali ya. Lenegis itu nama planetnya Renan, Kalaglia itu nama planetnya Danan. Oke. Kepencet lagi. Next. Ada info apa? Ya, kita pernah ketemu. Oke.
tampaknya kita cukup terkenal gara-gara dari Renan. Cukup unik mungkin kita, bahkan sampai prajurit Renan pun ngomongin kita. Nah, mentok ya. Sebentar. Dia nyambut batunya. Coba kita lihat. Aduh, nggak kelihatan. Apakah para Crimson Crow ini nyambut? Oh, iya bener. Lihat di tangan kirinya. Si bulutan batunya nggak ada, bekas tukanya doang. Berarti si cowok yang pertama megang tokoh utama cewek di kereta itu bukan batunya kesedot sama ceweknya, tapi emang batunya udah nggak ada. Yang ini kok nggak salah? Iya, yang ini si cowoknya. Iya, tangannya tuh dilihat. Cuma tinggal bekas batu. Passive ability berarti? Bukan magic juga. Bakat turunan, dia dapat kutukan, dia dapat sesuatu pakai equipment. Sagutte mita tokoro, kurikaishi ibara という言葉に出くわした. そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン、アイメリス。シオネ、アイメリス。じゃあ彼女。ジェリー 名前にシオネ。気づいてなかったのか。そうだよ。この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。 Mungkin ini kayak biasa di cerita-cerita ya. Budak itu nggak punya, nggak boleh punya nama belakang. Karena Danan udah terjajah selama 300 tahun, mungkin para Danan nggak punya nama belakang ya. Daro, hikari. Seirejutsu mo tsukaenai ishitsuki ga erasou ni. Oretachi wa ishitsuki janai. Miro, omaera ni umekomareta ishi wa doko ni aru? Aru mono ka? Berarti Danan tuh katanya lemah banget deh. Kalah secara teknologi, gak bisa pakai magic. Berarti paling mereka menang fisik doang. こんな呪いが私の能力のものか。呪い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 。
自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎えろ。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。Oke, kita mulai battle pertama kita. Langsung. Enggak, jalan dulu. Dual sword, pedang tumpul. Lebih dipakai buat ngegebuk daripada motong, eh. Oke, coba kita jalan dulu ke belakang. Ada sesuatu kah di belakang? Ada. Apple gel. Wow. Wow. Nostalgia sekali ya, karena game-game Tales item healingnya biasa selalu Apple Gel. Apple tuh kalau nggak salah ngeheal HP. Wow, udah lama banget ya nggak main. Serangan musuh. Oke. Okay. Kok mentok sih? Rasanya area badannya gede banget ya, mentoknya jauh tuh. Kita disuruh ke sini. Sudah mati. Kenapa ini terjadi?
Berarti benar-benar si Danan itu ada musuh dan saling pepelong-pelong doang, bukannya berantem. Ini Danan berarti benar-benar lemah ya secara teknologi maupun secara kemampuan ini. Sutto konna tatakai ga kurihirogerarete ita no ka. Oh, ceweknya kabur. Shionenya kabur. Oke, satu lagi. Oke. Tempat di depan gede kelihatannya kita. Oh. Tempat di depan, baru mau bilang tempat di depan rasanya gede, mungkin battle pertama kita dan langsung ketemu. Oke. Kita coba battle. Arogan sekali ya. Soreba. Sasa to kotaeru. Omae mo hanto no ichimi nano daru ga. Kotaeru to demo omotteru no ka? Nanda kono ichiki? Rena no tokohe ni idomu ki ka? Level 6. Oke, perkenalan, tutorial. Serangannya pakai right shoulder button. Hah, tombol yang unik. YXA buat skill. AG pakai arts gauge. Restore automatically, restore lebih cepat kalau nyerang. Push L and right trigger to evade. Berarti evade-nya right trigger. Ada perfect evasion yang allow avoid taking any damage. Oke, kita cobain. Hindarin. Wow. Masih belum terbiasa sama tombolnya. Kalau dibanding sama Is, asa Is lebih lincah atau mungkin dibikin lebih realistis kali ya. Asa tombolnya aneh gitu, nyerangnya pakai right shoulder button ini. Oke, sedangkan kemenangan pertama kita di sini jalan balik. Di sini maju ke sana. Kebetulan udah sampai di sini, mending saya sudahi dulu ya. Tales of Arise untuk video pembuka ini, video pertama dari Tales of Arise. Kita baru masih melihatnya belum banyak ya. Kita baru melihatnya itu background ceritanya, perselisihannya, perkenalan ke tokoh-tokoh yang mungkin penting seperti Zephyr, Shione, dan tokoh utama kita. Jadi maaf masih belum banyak yang diceritakan, baru banyaknya cutscene. Cuman kita sudahi sampai di sini dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.